Bang, abang tema itu aja. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika berbagai jenis di wilayah Polrestabes Medan dan pengembangannya yang dilakukan oleh Satnarkoba Polrestabes Medan, yaitu pada tanggal 21 Oktober dan tanggal 26 Oktober. Jadi ada dua lokus yang kita lakukan penegakan hukum. Yang satu di wilayah veteran di Selvetia, Labuan Deli, dan yang satu pengembangan dari beberapa kasus yang terdahulu. Ini kita lakukan penangkapan di wilayah Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Untuk barang buktinya yang pertama yang tanggal 21 Oktober itu ada 1.980 butir pil ekstasi dengan bermacam merek, lalu satu plastik klip pecahan pil ekstasi merek Firaun, kemudian yang mungkin agak ini nanti berbagai jenis nanti diperjelas oleh Pak Kasatreskrim, yang mungkin agak baru gitu ya, agak baru itu yang berbentuk cair, yaitu 11 botol ketamin cair, kemudian 12 pot berisi cairan ketamin, lalu yang saset itu 106 bungkus Happy Water berbagai merek. Ini agak baru nih. Kemudian dari penegakan hukum yang terakhir yang tanggal 26 Oktober, relatif baru, ini 10 bungkus plastik Chinese Tea warna hijau merek Pinway yang berisikan narkotika golongan 1, ya, sabu, kandungannya metavitamin dengan berat kurang lebih 10.000 gram atau 10 kilo, ya, 10 kilo. Kemudian terhadap kedua tersangka dilakukan, satu diantaranya dilakukan tindakan tegas terukur, dan kita komit terhadap penegakan hukum narkotika, kita lakukan dengan sekeras-kerasnya. Kemudian saya juga akan minta Kasat Narkoba untuk telusuri TPU-nya, ya, TPU-nya. Kemudian pengembangan jaringan, ya, tentunya ini tidak berhenti di sini. Pengembangan jaringan akan dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan, mudah-mudahan bisa mendapatkan yang lebih signifikan lagi. Saya rasa demikian, nanti lebih detail dengan Kasat Narkoba. Oke.